kini kita. Ya, kini kita ini hanya punya waktu yang sangat pendek, 1,5 tahun kurang. Sehingga saya ingin yang pertama di Kominfo, penyelesaian BTS itu harus diutamakan. Penyelesaian hukum silahkan berjalan, kita hormati proses hukum, tetapi penyelesaian BTS-nya juga harus tetap berjalan. Karena nanti menyangkut pelayanan kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah terdepan dan tertinggal. Jangan sampai kita sudah apa itu ada peristiwa hukum, BTS-nya juga terbengkalai. Ini yang saya enggak mau, ini tugas beratnya di situ. Kemudian yang kedua, kecepatan perubahan dunia ini sekarang ini sangat ditentukan oleh ICT. Oleh sebab itu, ini juga kita perkuat dengan Wamen agar yang berkaitan dengan kedaulatan data, yang berkaitan dengan artificial intelligence, yang berkaitan dengan frekuensi, yang berkaitan dengan satelit, semuanya bisa segera dirampungkan dan dituntaskan. Dan juga akan kita bantu lagi, Mas Yebuamen, kita bantu lagi dengan Satgas. Memang kita waktunya sangat mepet sekali. Ya, ada Satgasnya juga nanti. Kalau Pak Nesa sendiri gimana pertimbangannya, Pak? Pak Nesa ini kan pengalaman di media, pernah di Pemret Jakarta Post, pernah di Dewan Pers, saya kira, pernah di BUMN, saya kira akan sangat membantu sekali Pak Menteri Budiari. Ada pertimbangan kenapa non-parpol yang ditunjuk, Pak? Apanya? Ada pertimbangan kenapa tokoh non-parpol yang ditunjuk untuk Kominfo? Semuanya dalam tujuan akhir agar segera bekerja cepat. Agar segera bekerja cepat. Belum, nanti dengan Pak Menteri, dengan Pak Wamen akan kita bicarakan agar karena ini bukan persoalan mudah. Pak ya. Ada komunikasi dengan Nasdem seperti apa, Pak? Agar ini selesai dengan kecepatan. Terkait keamanan data sendiri juga apakah akan diperiksa? Iya, tadi sudah saya sampaikan. Iya. Saya sampai ini sudah kita siapkan bertahun-tahun untuk menyelesaikan itu. Iya, tadi yang saya sampaikan. Semuanya bisa dikejar, dipercepat semuanya, sehingga sudah ada Wamen pun kita tambah Satgas karena itu. Karena setelah saya detailkan persoalan-persoalan yang ada di dalam, e-commerce. Bukan persoalan yang mudah. E-commerce yang sekarang ini kecepatan perubahannya sangat cepat banget. Ya. Ya, bisa aja baru berarti presiden. Pak, terkait dengan e-commerce, Pak. Terkait e-commerce sendiri, sekarang ada fenomena Medsos itu bisa turun dengan e-commerce, Pak. Sementara pengalaman. Iya. Nanti itu tugasnya menteri yang baru. Nanti akan saya perintahkan apa akan lebih detail. Ya, nanti tanyakan ke ya, Pak Menteri kalau sudah. Ya. Apa? Oh, itu ada permintaan dari partai. Ya. Pak, boleh minta tanggapan ya, Pak? Kemarin Pak Suryapalo bilang Pak Menteri. Ya, semuanya yang belum maksimal dimaksimalkan. Terima kasih, Pak.